Tengku Rian dan Kimberly Angela, cinta lokasi. Keduanya pamer cincin pernikahan. Sosok Kimberly Angela girang pamer cincin bareng ayah Moana. Tengku Rian siap gantikan Ria Ricis. Baru-baru ini sosok Kimberly Angela mendadak menjadi sorotan publik setelah membagikan momen kedekatannya dengan Tengku Rian sembari memamerkan cincin di jarinya. Dalam sebuah momen wawancara dengan awak media, Kimberly Angela dan mantan suami Ria Ricis itu tampak percaya diri mengumbar kedekatan keduanya. Bahkan ayah dari Moana, Tengku Rian dan Kimberly Angela tak malu memamerkan cincin di jari manis mereka ke awak media. Raut wajah keduanya pun tampak ceria ketika memamerkan kedekatan hubungan mereka. Momen tersebut lantas mendadak menjadi sorotan publik. Bahkan tak sedikit orang yang mempertanyakan hubungan sesungguhnya antara Kimberly Angela dan Tengku Rian. Apakah hanya gimmick lantaran dalam satu proyek sinetron yang sama atau menjalin hubungan yang serius? Namun kabarnya bahwa keduanya telah cinta lokasi, benarkah? Diketahui momen kedekatan Tengku Rian dan Kimberly Angela tersebut terekam kala break syuting sinetron Saleha. Terekam kamera infotainment yang tayang di YouTube SCTV pada 6 November 2024, Kimberly Angela terlihat menyiapkan salad buah. Ia menyiapkan racikan buah melon dan buah naga dilengkapi dengan yogurt. Rupanya salad buah itu dibuatnya khusus untuk Tengku Rian. Ini pertama kali aku bikin salad buah, biasanya dia, Tengku Rian, yang selalu beliin aku, buat aku kan, ujarnya. Setelah membuatnya, Kimberly Angela lantas mendatangi Tengku Rian. Denny, nama dalam sinetron Saleha suami aku, sambil menghampiri Tengku Rian. Melihat itu Tengku Rian kaget, apalagi saat melihat Kimberly Angela datang bersama wartawan infotainment. Layaknya pasangan kekasih, Tengku Rian dan Kimberly Angela duduk berdekatan. Aku sering bawaan kamu buah itu biar kita tetap sehat saat kerja gitu kan, ujar Tengku Rian. Tengku Rian mengakui suka buah melon. Sedap, kata Rian menikmati buah. Melihat itu Kimberly Angela pun minta disuapi oleh Tengku Rian. Dengan cermat Rian menyuapi Kimberly sesuap buah melon bercampur yogurt. Lantas Tengku Rian kembali berterima kasih karena membawakannya salad buah. Memang Rian dan Kim berperan sebagai suami istri di sinetron Saleha. Mereka juga menyelam peran sebagai suami istri. Bahkan Rian dan Kim memamerkan cincin yang masih dipakai di luar syuting. Keluar di luar syuting, posisinya bisa pindah nih, kata Tengku Rian. Lalu benarkah keduanya memiliki hubungan khusus? Bagaimana menurut kalian?